بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, iaitu Al-Quranul Karim, kata Allah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka sesungguhnya manusia yang berpaling ataupun buat-buat tak peduli dengan peringatan aku melalui Al-Quran ini, dia akan merasakan suatu kehidupan yang cukup sempit di saat dia berada di dalam kubur kelak. Bahkan bukan setakat tu saja, kata Allah, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan golongan manusia yang berpaling daripada peringatan Al-Quran, yang buat tak tahu dengan Al-Quran ni, kata Allah, kami kumpulkan manusia tersebut pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan kedua-dua matanya juga buta. Di saat mana manusia ni teraba-raba di padang mahsyar dalam kegelapan malam, dia tengok di hadapan tak nampak apa-apa, dia menoleh ke belakang, tengok ke sebelah kanan, ke kiri, masing-masing dalam keadaan semuanya gelap gelita. Lalu pada saat ini Allah Ta'ala ceritakan manusia ni, dia terus tanya Allah Ta'ala. Dia tanya macam mana? Qala Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa kamu kumpulkan kami di padang mahsyar pada hari ini dalam keadaan mata kami ni buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, bukankah di saat mana kami hidup di dunia dahulu kami ni boleh melihat dan mata kami ni celik, kan? Manusia sebut, manusia ni di saat teraba-raba dalam gelap di padang mahsyar mengharapkan cahaya, tak ada cahaya, matahari dihancurkan, bulan bintang semuanya dihancur binasakan, kullu man 'alaiha fan, tidak ada lagi cahaya pada hari tersebut, kata Allah, kerana semua yang ada di alam semesta ini dihancurkan. Bila dalam keadaan gelap gelita ni manusia tengok dalam keadaan tak nampak apa-apa, dia merasakan diri dia ni buta, lalu dia tanya Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyabtani a'ma, kenapa hari ini ni kami jadi buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, bukankah di saat kami hidup dulu kami ni boleh melihat dan kami ni celik? Lalu Allah Ta'ala jawab, qala kadhalik, ya betul wahai manusia, yang kamu sebut kamu ni boleh melihat dulu aku tahu je, kata Allah. Yang kamu sebut kamu ni celik dulu aku tahu je, kata Allah. Tetapi Allah Ta'ala sebut, ingatkah hari-hari kehidupan kamu di dunia dahulu? Atatka ayatuna fanasitaha, bukankah di saat mana kamu hidup di dunia dahulu, kata Allah, kami telah datangkan kepada kamu ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran, fanasitaha, kamu ni buat-buat lupa je dengan Al-Quran. Ada Al-Quran, kamu ni buat tak indah je dengan Al-Quran. Ada Al-Quran, kamu ni buat tak tahu je dengan Al-Quran, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut, wa kadhalikal yawma tunsa, kamu jangan sedihlah hari ni, kata Allah. Kamu jangan kecil hatilah kalaulah diri kamu ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncanya apa? Puncanya kehidupan kamu di dunia dalam keadaan kamu melupakan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kamu. Sadaqallahul Azim. Surah Taha ayat yang ke-124 hingga ayat yang ke-126. Surah Taha ayat yang ke-124 hingga ayat yang ke-126. Yang dikasihi para alim ulama,
yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Pengerusi Surah Al-Kautsar, yang dikasihi Fadil Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surah Al-Kautsar, para asatizah, para muslimin muslimat, hadirin hadirat, adik-adik yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya kita atur banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala ni dia bagi lagi kepada kita merasai nikmat yang paling besar dalam hidup, iaitu nikmat kita ni boleh tunduk dan nikmat kita ni boleh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, para alim ulama sebutkan di dunia ni apa dia kemuncak kenikmatan ataupun apakah sebesar-besar nikmat dalam kehidupan manusia di dunia. Para alim ulama sebut sebesar-besar nikmat di dunia ni apabila Allah Ta'ala pilih seseorang manusia, dia boleh tunduk dan dia boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Ni di dunia. Di syurga Allah Ta'ala apa dia nikmat yang paling besar? Apabila Allah Ta'ala bagi kepada seseorang manusia, dia ni boleh melihat Allah. Di dunia sebesar-besar nikmat ataupun kemuncak kenikmatan apabila seseorang manusia ni Allah Ta'ala pilih dia boleh sujud kepada Allah. Di syurga sebesar-besar kenikmatan apabila Allah Ta'ala pilih manusia tersebut boleh melihat Allah. Kita bacakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka ni kata Allah di saat berada je dalam syurga Allah dalam keadaan berseri-seri pada ketika itu. Kenapa ni? Ila rabbiha nadhirah. Kerana pada saat tersebut kata Allah manusia sudah dapat melihat Tuhan mereka iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di syurga nikmat yang paling besar bagi seseorang manusia apabila boleh melihat Allah. Di dunia kemuncak kenikmatan apabila kita ni boleh sujud kepada Allah Ta'ala dalam hidup kita. Dan nikmat sujud ni Allah Ta'ala dia tak bagi pada semua orang, tidak. Kita tengokkan dalam kalangan kita sendiri kan, Allahu Akbar, betapa ramai yang dengar azan. Walaupun dengar azan, belum tentu boleh datang sujud kepada Allah Ta'ala. Kita tengokkan orang yang tidur dia di masjid dah, kalau kita tengokkan. Bermalam di masjid, tidur di masjid. Dengar sahaja azan, dia angkat diri dia ni pergi ke tempat lain. Kenapa ni? Nikmat sujud Allah Ta'ala bagi kepada manusia terpilih saja. Kita tengokkan dalam kalangan kita sendiri kan, betapa ramai orang yang mempunyai kelapangan masa lebih daripada kita. Kita tengok kan, betapa ramai orang yang mempunyai kesihatan yang lebih baik daripada kita. Tapi sampai dia masa untuk sujud, tak boleh nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puncanya apa? Nikmat sujud Allah Ta'ala bagi kepada manusia terpilih saja dalam kehidupan dia, subhanallah. Kita tengok kan, betapa ramai kalau waktu pagi kan, dia dengar orang azan subuh. Betapa ramai dia dengar kokokan ayam kan. Dengar telefon berdering berpuluh kali. Boleh sujud? Tak boleh. Kenapa? Nikmat sujud Allah Ta'ala bagi kepada insan terpilih saja, subhanallah. Para hadirin sekalian, yang ni kita kena banyak-banyak ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana hidup kita ni, kita nak kata sihat sangat, tidak juga lah. Nah, macam-macam penyakit orang kita ni boleh jadi 4 seorang kalau kita tanya malam ni. Sakit jantung ada dalam keadaan macam-macam lah, buah pinggang, darah tinggi. Dalam keadaan penyakit kita pun Allah Ta'ala pilih kita mengecapi nikmat yang luar biasa boleh sujud pada Allah. Ni kita kena ucap atau banyak-banyak rasa syukur. Ana kena ucap alhamdulillah. Kita semua kena ucap alhamdulillah. Dalam keadaan hidup kita ni yang biasa-biasa, Allah Ta'ala bagi kita mengecapi nikmat yang luar biasa dalam hidup, alhamdulillah. Dan nikmat sujud ni kan, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, jutaan manusia yang sedang berada di alam barzakh, jutaan manusia yang sedang berada dalam kubur sekarang ni, mereka sedang meminta kepada Allah, meronta kepada Allah, ya Allah, aku nak balik semula ke dunia aku, ya Allah. Kenapa nak balik ni? Aku nak balik untuk aku sujud kepadamu, ya Allah, walau satu saat, walau satu kali sekalipun tak apa dah. Tapi Allah Ta'ala jawab, kalla, bukan masa sekarang dah kamu nak sujud pada aku, subhanallah. Kita bacakan dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut, hatta idza jaa ahadahumul maut. Bila je manusia ni mati je masuk dalam kubur, dia minta terus kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, nak balik semula ke dunia aku, ya Allah. Kenapa ni? La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan ya Allah,
kamu bagi je kesempatan untuk aku balik semula ke dunia ini, ya Allah. Aku janji dah nak melakukan amalan yang soleh. Fima tarak, yang dulu-dulu tak dan buat. Lalu Allah Ta'ala jawab, kalla, bukan masa sekarang kamu nak melakukan amalan yang soleh. Subhanallah. Kita bacakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah daripada Al-Imam Muslim. Rasulullah sebut, kamu ni wahai manusia, kamu kena sempurnakan sujud kamu kepada Allah. Kenapa? Bila kamu sempurnakan sujud ni, pada waktu ini jarak kamu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan jarak yang paling hampir. Bila kamu sujud, kamu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan jarak yang cukup dekat dan paling hampir. Siapa yang sebut jaminan datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Kita kan kehidupan dunia kita kan, kalau kita ni, dunia kita ni kan, kita boleh rapat dengan yang berhormat, rasa lain dah, tak dah? Boleh duduk dekat dengan yang berhormat, orang kita ni rasa lain terus, tak dah? Rasa bangga terlebih sikit ada, tak dah? Dalam kalangan kita kan, tu baru dengan YB baru tu. Kalau boleh rapat dengan MB, dengan Menteri Besar, ay, lagi lain betul tak, tak? Tak kena gaya gambar ni letak dalam Instagram, Facebook terus orang kita ni. Dia sebut pula ni, jangan main-main dengan saya ni, kabel besar dia sebut ni. Kita tengok dia berjalan tu mengangkang lain macam, kita tengok kan. Rapat dengan MB baru tu. Tu baru dengan MB, lain dah kehidupan dunia manusia. Kalau boleh jadi orang kanan menteri, Allahu Akbar. Dia punya berjalan buka dada terus dengan orang kita kan. Jumpa orang tepis main-main je. Dia sebut ni, jangan main-main ni. Kabel besar dia sebut ni. Kamu tak kena gaya, kena kamu. Dia pula ugut kita kan. Rasulullah sebut, bila kamu ni sujud, kamu bukan rapat dengan manusia. Bila kamu ni mula tunduk kepada Allah, pada saat ni kamu bukan rapat dengan makhluk, tidak. Tetapi di saat mana kamu sujud, pada waktu ini kamu sudah mula rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu, subhanallah. Para alim ulama sebutkan, di saat mana kita sujud ni, kita letak anggota badan kita yang paling mulia, kepala kita ni kan, sama taraf dengan tapak kaki kita yang paling bawah. Bila kita sujud, kita letak ni sama anggota badan kita ni, kepala ni tak ada lah satu anggota badan yang paling kita jaga dan muliakan, betul atau tidak? Kita ni anak kita nak tepuk bahu, kita marah atau tidak? Tak marah dah lah. Tepuk bahu dia bergurang kita kan. Anak kita nak panjat belakang kita, tak marah lagi. Kawan-kawan kita kan, dia pegang perut kita, tepuk perut ni, muslimi ni. Dia kata besar perut ni, bila diu ni? Sambil-sambil bergurang dah lah. Bila diu ni, dia tanya. Kita sebut yang ni besar saja ni diu, tak ada tarikh kita sebut dah lah. Marah, tak marah lagi. Tapi bila orang tepuk je kepala kita, kita sebut terus. Kepala jangan main-main, kita sebut. Kepala ni jangan buat main. Ni tempat yang saya jaga, ni tempat yang paling mulia. Tetapi bila kita sujud, ya Allah, aku ni siapa sekalipun, datuk ke, ustaz ke, tok guru ke, tan sri ke, bila aku sujud, ya Allah, kepala aku yang aku jaga ni sama taraf dah dengan tapak kaki aku yang paling bawah. Kenapa ni? Allah Ta'ala nak ajar kepada kita ni, bila kamu mula sujud, kamu sudah buang perasaan besar diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kamu, subhanallah. Kita kan, kalau kita perhatikan, dalam mana-mana solat sekalipun, Allah Ta'ala ni dia akan sentiasa lebihkan rukun sujud. Mana-mana solat sekalipun, masuk dia rukun sujud, Allah Ta'ala akan lebihkan. Kita tengokkan di saat mana kita solat maghrib sebentar tadi, 3 rakaat kan. Solat maghrib 3 rakaat. Rukun apa dia? Rukun ni kita berdiri 3 kali. Kita qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihahnya 3 kali. Kita rukuk 3 kali. Iktidal 3 kali. Sujud, sujud ni jadi 6. Allah Ta'ala buat. Siapa yang buat? Allah Ta'ala buat. Kenapa nak ajar kepada manusia ni? Satu perkara yang kamu kena perbanyakkan, pelebih dalam hidup kamu ni, kamu kena pelebih tunduk pada Allah. Kenapa? Bila ni kamu mula tunduk, kamu sudah buang perasaan besar diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bacakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wahai malaikat, kamu ni kena sujud. Lalu malaikat sujud. Dan bila Allah Ta'ala minta, wahai iblis, kamu ni kena sujud. Iblis dia sebut macam mana? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Iblis sebut, aba wastakbar, dia kata. Allah Ta'ala minta, wahai malaikat, kamu sujud. Malaikat sujud. Iblis ni tak ada lah dulu ni merupakan suatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan cukup taat dan patuh pada Allah. Tapi bila minta dia sujud, iblis tak nak. Kenapa dia sebut? Aba, aku tak nak sujud, dia kata. Kenapa? Wastakbar, aku rasa diri aku ni takabur. Aku rasa diri aku ni besar. Aku rasa diri aku ni sombong. Kenapa aku kena sujud, dia sebut.
Lalu Allah Ta'ala sebut wa kana minal kafirin. Kerana kamu enggan tunduk kepada Allah Ta'ala ni, kamu telah terdiri dalam kalangan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kamu. Subhanallah. Mana-mana salat sekalipun, masuk saja rukun sujud, Allah Ta'ala dia akan lebihkan sekali ganda. Kita tengokkan salat isyak sebentar nanti kan. Salat isyak 4 rakaat. Berdirinya kita rukunkan 4 kali. Baca Al-Fatihah 4 kali. Rukuk 4 kali. Iktidal 4 kali. Duduk antara dua sujud 4 kali. Yang disebut dengan salam sekali yang wajib, yang rukun. Yang disebut dengan tahiyat sekali yang rukun. Tapi bila masuk je sujud, sujud ni jadi 8. Zuhur ke, asar ke, isyak ke, yang kamu yang lain kamu buat 4, sujud kamu kena lebih. Kenapa? Nak buang perasaan besar diri kita dengan Allah. Ya Allah, aku siapa sekalipun ya Allah, walaupun manusia ni pandang aku mulia, tapi aku denganmu ya Allah, aku nak letak anggota badan aku yang paling mulia ni sama taraf dengan tapak kaki aku, menandakan aku ni hamba-Mu ya Allah, kamu ni Tuhan aku. Subhanallah. Alhamdulillah para hadirin sekalian. Satu perkara yang kita kena pastikan, kita ni boleh mengada Allah Ta'ala dalam keadaan selama-lamanya. Kita doakan selama-lamanya kita boleh mengada Allah Ta'ala dalam keadaan kita sujud dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebagai perkongsian rohani kita pada malam ini, insyaAllah, ananya nak ambil 2-3 ayat daripada Al-Quranul Karim, daripada surah Taha, untuk sama-sama kita tadabbur di tempat kita pada malam ini, insyaAllah, iaitu berkenaan dengan suatu kisah ataupun suatu cerita yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Al-Quran pada saat mereka hidup di dunia. Lalu Allah Ta'ala ceritakan terus, inilah gambaran kehidupan kamu di saat kamu berada dalam kubur dan saat kamu berada di padang mahsyar pula. Satu ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Al-Quran di dunia. Lalu Allah Ta'ala cerita, inilah gambaran kehidupan kamu di saat kamu berada dalam kubur dan di saat kamu berada di alam mahsyar. Allah Subhanallah. Kita tengok para hadirin sekalian pada hari ini, nilaian Al-Quranul Karim semakin hari semakin hilang nilainya dalam diri manusia. Subhanallah. Nilaian Al-Quran sudah tidak menjadi semakin besar dalam diri manusia. Bahkan manusia merasakan Al-Quran ini hanyalah suatu kitab yang untuk dikhatamkan di saat mana sekolah rendah. Habis je khatam sekolah rendah ni, orang boleh tinggal selama-lamanya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Sudah tidak merasakan dalam diri ni besarnya nilai Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala sebut, Al-Quran ni bagi kamu syifa'un lissudur. Al-Quran dia akan menjadi penawar bagi hati kamu yang sakit terasa. Allah Ta'ala sebut besarnya nilaian Al-Quran kan sebagai hudan lil muttaqin. Dia akan jadi sumber hidayah bagi orang yang nak bertakwa kepada Allah. Tetapi manusia tidak rasa yang disebut dengan Al-Quran sebagai sumber hidayah. Besarnya lagi nilaian Al-Quran, Allah Ta'ala sebut warahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini dia akan menjadi satu rahmat kepada orang yang beriman. Tetapi manusia tidak merasakan dengan adanya Al-Quran menjadi rahmat buat mereka. Subhanallah. Kenapa ni para hadirin sekalian? Kerana manusia pada hari ini melihat, bila dia melihat Al-Quran, tidak merasakan besarnya nilaian Al-Quran pada hari ini. Subhanallah. Ni merupakan suatu penyakit. Kita tengokkan, kita tengok sekarang ni manusia macam mana kan? Dia buka je mata pada waktu pagi, nombor satu sekali dia cari apa dia? Buka je mata kan, waktu pagi ni bangun tidur, nombor satu sekali cari apa? Handphone saya mana handphone sekarang ni? Subhanallah. Sudah dikenakan dengan satu penyakit. Mula je buka je mata, mana handphone? Kenapa ni cari handphone? Kerana nak membaca mesej-mesej daripada makhluk sesama manusia. Subhanallah. Mesej daripada makhluk sudah menjadi besar, tetapi mesej daripada Khalik, daripada Allah, iaitu Al-Quran sudah menjadi kecil dan kecil jika dibandingkan mesej daripada makhluk. Subhanallah. Besarnya lagi kan mesej daripada makhluk kan, kalau kita tengok, nak tutup mata malam nanti ni, duduk dengan pasangan masing-masing di atas katil kan, yang seorang pegang handphone, yang seorang lagi pegang handphone, tertidur dengan handphone, dia akan scroll balik.
Mana mesej-mesej yang tak sempat dibaca pada waktu tadi, subhanallah. Pada waktu pagi tadi yang tak sempat dibaca ni, dia akan qadha pada malam ni. Ni satu penyakit yang mana besarnya mesej daripada makhluk sesama manusia, tetapi mesej daripada Khalik sudah menjadi kecil dalam diri manusia, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, bagaimana hubungan kamu dengan Al-Quran di dunia ni? Lalu Allah Ta'ala ceritakan terus gambaran kehidupan kamu di saat kamu berada dalam kubur. Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Dan sesiapa أَعْرَضَ. أَعْرَضَ ni dengan makna dia ni, bila dia bertemu dengan Al-Quran, dia tengok Al-Quran, ada je Al-Quran, lalu dia berpaling, dia menjauhi. أَعْرَضَ ni dengan makna dia ni buat tak tahu je dengan peringatan Allah. A'radha ni dengan makna dia tak peduli pun yang disebut dengan utusan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Allah Ta'ala sebut mana-mana orang, mana-mana manusia yang tak peduli dia dengan Al-Quran, dengan peringatan daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala ceritakan gambaran kehidupan dia, fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan merasakan suatu kehidupan yang cukup sempit lagi terhimpit di saat dia berada di dalam kubur kelak, subhanallah. Satu, Allah Ta'ala sebut terus ni, bagaimana hubungan kamu sekarang dengan Al-Quran, bagaimana hubungan saya, hubungan kita semua dengan Al-Quran sekarang ni, kamu tak payah fikirlah, aku cerita terus kehidupan kamu di alam kubur dalam keadaan bangka, kamu rasa terhimpit dan cukup tersempit, subhanallah. Habis situ kau tak lagi, kata Allah. Allah Ta'ala sebut, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami kumpulkan golongan manusia yang tak peduli dengan Al-Quran ni, kata Allah. Golongan manusia yang berpaling daripada peringatan Allah melalui Al-Quran, kami kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan a'ma. Mata mereka ni jadi buta, subhanallah. Tak nampak apa-apa ni. Ini suatu gambaran yang Allah Ta'ala cerita terus. Bagaimana kamu ni di dunia buat tak tahu je dengan Al-Quran yang kamu ada ni, Allah Ta'ala sebut kamu tak payah fikirlah kehidupan kamu aku sediakan macam mana. Kamu dalam keadaan a'ma, buta mata kamu di padang mahsyar. Kenapa buta, para hadirin sekalian? Kenapa manusia tak nampak apa-apa di padang mahsyar? Kerana Allah Ta'ala sebut kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di alam semesta ini hancur binasa. Matahari yang bagi cahaya, Allah Ta'ala hancurkan. Bintang, bulan, semuanya dihancur, digugurkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada lagi cahaya pada hari tersebut. Yang kekal, Allah Ta'ala sebut, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Yang kekal hanyalah ketinggian dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari tersebut, subhanallah. Cahaya ini dia datang daripada Al-Quran saja. Allah Ta'ala sebut, نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sama ada cahaya daripada yang lain, tak boleh. Cahaya ini, kata Allah, نورهم يسعى. Cahaya ini memancar daripada mana? Daripada Al-Quran. Bagaimana manusia nak dapat cahaya daripada Al-Quran di padang mahsyar kalaulah kehidupan di dunia dalam keadaan buat tak indah, buat tak tahu je dengan Al-Quran. Di saat manusia teraba-raba dalam gelap di padang mahsyar, Allah Ta'ala sebut, dia tengok ke depan, semua je dalam keadaan tak nampak apa-apa. Dia menoleh ke belakang, tengok ke kanan, tengok sebelah kiri, dalam keadaan semua je gelap gelita. Pada saat ini manusia dia akan terus panggil Allah. Allah Ta'ala sebut, panggil macam mana? Dia sebut, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa kamu kumpulkan kami di padang mahsyar pada hari ini dalam keadaan mata kami ni buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira. Bukankah di saat mana kami hidup di dunia dahulu, kami ni boleh melihatkan, ya Allah, manusia sebut. Allahu akbar. Lalu Allah Ta'ala jawab, qala kadzalik. Ya, betul wahai manusia. Yang kamu sebut kamu boleh melihat di dunia, aku tahu. Kamu tak payah cakap pun pada aku tahu. Yang kamu sebut kamu ni celik di dunia dahulu, aku tahu je, kata Allah. Tetapi, kata Allah, ingatlah hari-hari kehidupan kamu di dunia dahulu. Atatska ayatuna fanasitaha. Bukankah kami ni telah datangkan kepada kamu ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran. Fanasitaha. Kamu ni buat-buat lupa je dengan Al-Quran, kata Allah.
wa kadzalikal yauma tunsa. Lalu pada hari ini, kata Allah, kamu jangan berasa sedih, kamu jangan rasa pelik, kamu jangan kecil hatilah kalau kamu di, kalaulah diri kamu ini dilupakan oleh Allah Taala. Puncanya apa? Puncanya kehidupan kamu di dunia kamu melupakan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Para hadirin sekalian, kita tengok pada hari ini nilaian Al-Quran sudah tidak menjadi besar sebagaimana digambarkan oleh Allah Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri manusia. Al-Quran hanyalah menjadi satu kitab dalam kalangan orang-orang sekarang ni, kan dia sebut macam ni. Al-Quran ni tak apalah, kita boleh tinggal dululah. Tak payah tekan sangatlah kan. Al-Quran hanyalah menjadi satu kitab untuk dikhatamkan saja sehingga di saat dia berada di sekolah rendah. Habis je sekolah rendah, kita boleh tinggal dan tidak nampak langsung kaitan Al-Quran ini sebagai sumber hidayah ketika mana dia hidup. Tidak merasakan Al-Quran di saat dia hidup di dalam kubur sebagai Al-Quran boleh menyelamatkan dia daripada azab kubur. Tak nampak pun Al-Quran ini di saat dia hidup di padang mahsyar. Rasulullah sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tak nampak. Rasulullah sebut kamu kena baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang kamu baca di dunia ni, dia akan datang cari kamu pada hari kiamat. Untuk apa ni? Syafi'an li ashabi, untuk memberi syafaat dan pertolongan kepada kamu di saat kamu berada di padang mahsyar. Subhanallah. Tidak nampak pada hari ini, subhanallah. Kenapa para hadirin sekalian? Kerana manusia telah dikenakan dengan satu penyakit yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Rasulullah sebutkan, kamu ni akan hidup dalam satu zaman, zaman orang semakin hilang jati diri dia dengan Islam. Zaman orang semakin hilang yang disebut dengan nak beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu asar daripada Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali sebut, la yabqa minal islamu illa ismuh. Kamu tidak akan mengenali lagi Islam pada waktu kamu hidup pada satu saat nanti, melainkan kamu mengenali Islam bukan pada amalannya, tetapi hanyalah kenal pada namanya sahaja. Subhanallah. Islam hanya pada di maikat, pada amalan jauh sekali. Kita tanya bila ni zaman ni, kita akan sebut sekarang. Sayyidina Ali sebut lagi kan, karramallahu wajah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali sebut, wala minal Qur'anu illa rasmuh. Kamu akan lihat satu zaman orang tidak pentingkan lagi untuk berakhlak dengan Al-Quran, tetapi pada saat itu kamu akan melihat orang ni pakat berlumba-lumba untuk dia ni meresamkan ataupun pakat menulis ataupun mengangkat hanyalah tulisan-tulisan daripada Al-Quran. Berkenaan dengan akhlak tak, kata Sayyidina Ali, subhanallah. Kalau kita tanya bila zaman ni, kita akan sebut sekarang. Rasulullah sebut kamu akan tiba satu zaman, zaman orang ni semakin hilang jati diri dia dengan Al-Quran. Lalu sahabat tanyakan, kita baca dalam hadis, aqillatin yauma idin ya Rasulullah, adakah jumlah kami pada waktu tersebut yang menyebabkan kami ni sudah tidak rasa besarnya dengan nilaian Al-Quran, kami ni sudah tidak berbangga lagi dengan jati diri kami dengan Islam, adakah jumlah kami pada saat itu aqillah, jumlah kami ni sedikit? Lalu Rasulullah sebut tidak, kamu ni ramai, kata Rasulullah, pada saat ni, tapi ramainya kamu umat Islam karisa isail, seperti buih yang berada di lautan, yang boleh pecah bila-bila masa sahaja, yang semakin hilang berbangganya dia dengan Al-Quran, yang semakin hilang jati diri dia dengan Al-Quran. 2 bilion umat Islam, 2 bilion yang boleh dipijak, 2 bilion umat Islam ramai, tapi 2 bilion yang boleh dilengit, 2 bilion umat Islam, tetapi 2 bilion yang semakin hilang kepercayaan dia dengan Al-Quranul Karim untuk dijadikan amalan dalam kehidupan seharian, kehidupan keluarga, kehidupan berkerajaan. Subhanallah. Sahabat tanya lagi kan, kenapa jadi macam ni wahai Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu pada saat itu telah ditimpakan dengan satu penyakit. Penyakit apa ni? Rasulullah sebut penyakit al-wahnu ataupun penyakit wahan. Sahabat tanya lagi kan, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan dengan penyakit wahnu ini wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sebut, kamu kena dengan satu penyakit yang disebut dengan hubbud dunia, besarnya dunia dalam kehidupan kamu untuk kamu rasakan inilah sebesar-besar perkara yang kamu nak kejar dalam kehidupan. Wa karahiyatul maut,
dan takutnya kamu untuk bersiap untuk menghadapi kematian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita tanya bila zaman yang Rasulullah sebut, kita akan sebut sekarang. Kenapa? Kita bacakan dalam satu hadis Rasulullah sebut, kamu ni akan hidup dalam satu zaman. Zaman macam mana? Ikhtilafan kathira. Orang pakat bertelaga, kata Rasulullah. Kamu akan tiba satu zaman, zaman ikhtilafan kathira. Masing-masing orang dalam keadaan berkelahi. Kita tanya bila ni zaman orang berkelahi? Kita akan sebut sekarang lah. Allahu Akbar, sekarang ni kan kita tengok ustaz sama ustaz, dia bertelaga, dia bergaduh atau tidak? Gaduh sekarang ni tak ni. Ustaz dengan ustaz ni semakin kuat, lebih pada orang lain pula kadang-kadang eh, kita tengok. Dia bukan sama-sama ustaz dia. Dia akan bawa pengikut dia. Ustaz A, dia akan bawa pengikut dia ni. Pengikut dia pergi hina ustaz B. Habis kataan dia sebut. Ustaz B pula kan, dia kata ustaz A, pengikut dia ikut sama ni, hina balik ustaz A. Subhanallah. Apa kataan kita baca semua dah. Sama-sama ustaz gaduh, subhanallah. Ada dalam satu grup WhatsApp yang lebih kurang 2 minggu lepas, ana ada satu grup tu, grup yang ustaz-ustaz ni lah, yang di Selangor ni. Ada dalam kalangan ustaz dia sebut macam mana? Dia kata pada seorang yang hebatlah ulama di bumi wilayah ni, dia kata ni ulama su, dia sebut, subhanallah. Yang sebut ni siapa? Ustaz. Kata pada siapa? Kata pada para alim ulama. Ada isu kan yang disebut dengan isyadul fatwa, siapa yang ikut dia tahulah kepada siapa ni. Dia sebut ni ulama su, subhanallah. Kita ni kan dalam grup kita tegur, hati-hatilah nulis tu. Keburukan ni dia akan balik kepada diri kita sendiri di padang mahsyar, kita tulis. Allahu Akbar. Siapa ni ustaz sama ustaz ni, subhanallah. Rasulullah sebut kamu ni akan tiba dalam satu zaman ikhtilafan kathira. Kamu masing-masing melihat orang dalam keadaan berkelahi. Lalu Rasulullah pesan pada ketika itu, alaikum bisunnati. Kamu kena tetap di atas sunnah yang aku bawa, iaitu melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Bila kamu tiba je satu zaman orang berkelahi, Rasulullah sebut alaikum bisunnati, kamu kena berakhlak dengan sunnah yang aku bawa, kata Rasulullah. Wasunnati, kamu kena berakhlak lagi dengan sunnah yang aku bawa. Wasunnati khulafa'ur rasyidin, dan kamu kena tetap berakhlak dengan apa yang ditinggalkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, kerana mereka telah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Tetapi pada hari ini, pesanan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin luput dalam ingatan manusia, subhanallah. Besar lagi kan nilaian Al-Quran kalau kita bacakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Rasulullah sebut, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu ni wahai manusia dua perkara. Aku tak tinggal yang disebut dengan harta yang banyak. Yang ni ana boleh cari harta, kita semua boleh cari yang disebut dengan harta. Rasulullah sebut, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Aku tak tinggal yang disebut dengan pangkat dan jawatan. Yang ni kita boleh kejar dalam hidup kita. Tapi kata Rasulullah, aku tinggal dua perkara ni yang menjadikan kamu dengan Allah Ta'ala ni tak terpesong, yang menjadikan kamu dengan Allah Ta'ala tetap di atas hidayah Allah. Rasulullah sebut, intamassaktum bihima, sekiranya kamu berpegang kepada dua perkara ni, kata Rasulullah, lan tadilluhu abada, nescaya kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah, kitab Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Tetapi para hadirin sekalian, kita tengok kedua-dua perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini sudah tidak menjadi besar sebagaimana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kecilnya kan nilaian Al-Quran kan kalau kita sebutkan. Rasulullah sebut dalam satu hadis, bukan kita tak tahu hadis ni. Rasulullah sebut macam mana? Rasulullah sebut, sesiapa yang baca je surah Al-Ikhlas satu kali, kul huwallahu ahad. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Ikhlas satu kali dengan penuh makna, dengan penuh tadabbur, dengan penuh dia menghayati surah Al-Ikhlas ini, kata Rasulullah, pahalanya ini menyamai dia membaca 1/3 Al-Quran. Kita tahu hadis ni. Rasulullah sebut lagi kan, siapa yang baca surah Al-Ikhlas dua kali, pahala dia membaca surah Al-Ikhlas dua kali ini menyamai dia membaca Al-Quran 2/3 Al-Quran. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kata Rasulullah, siapa yang sebut, Rasulullah sebut, pahalanya ini menyamai seperti dia membaca Al-Quran secara lengkap, subhanallah. Tetapi manusia tidak berebut pun untuk mengambil ganjaran sebagaimana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana melihat pahala membaca Al-Quran sudah tidak menjadi besar dalam kehidupan mereka, subhanallah. Ni satu penyakit yang kita kena betulkan balik dalam diri anak, dalam diri kita semua dan anak-anak keluarga kita, subhanallah.
Besar lagi kan nilaian Al-Quran. Rasulullah sebutkan dalam satu hadis. Rasulullah sebut, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, kata Rasulullah, falahu bihi hasanah. Baca satu hurufnya, dia akan dapat satu pahala. Rasulullah sebut, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan daripada satu pahala ni, Allah Ta'ala dia layak untuk menggandakan pahala ni jadi 10, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah sebut, la akulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kalau kamu membaca alif lam mim, alif lam mim bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Maknanya kalau setiap daripada kita ni baca alif lam mim saja, Rasulullah sudah bagi jaminan kamu layak untuk mendapat 30 ganjaran pahala. Tetapi manusia tidak berebut pun untuk membaca Al-Quran untuk merebut ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana merasakan tidak bernilai sangat yang disebut dengan pahala daripada Al-Quran Karim. Subhanallah. Ni satu penyakit. Dia sebut macam mana? Alif lam mim ni panjang, rasa nak baca dak ni. Lenguh, dia kata dak ni. Kita sebut alif lam mim panjang tak apalah, tiga huruf pun lenguh mulut. Kita sebut baca hamim lah dak ni. Hamim tu panjang juga, dia sebut dak ni. Hamim tu panjang, dua huruf tu panjang lagi. Hamim pun panjang, kita sebut baca ni lah sad ataupun qaf. Qaf pun panjang, dia kata dak ni. Allahu akbar, malasnya dak ni kadang-kadang orang kita ni. Qaf pun malas tak baca juga dak ni. Baca qaf 10 pahala. Kalau qaf pun malas baca, kita boleh talqin dah orang macam ni. Ramai-ramai pergi keliling dia dak. Kita talqin, subhanallah. Nak bagi tahunya malasnya orang kita dak ni kadang-kadang, subhanallah. Allahu akbar, para hadirin sekalian. Kita tengokkan. Kadang-kadang kita hidup dalam keadaan kita ni fokus perkara yang kita ni tak guna sangat. Boleh lagi? Dua minit. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kalau kita perhatikan, kadang-kadang kehidupan kita ni kita fokus kepada perkara yang kita ni tak guna sangat, dan kita akan tinggal pun apa yang kita ada pada saat ni, subhanallah. Kita tengok kan, kita ni dulu-dulu kan banyak subjek yang kita belajar ni, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, masuk universiti, boleh katakan ratusan subjek. Sampai dia satu masa, benda ni kita akan tinggal, betul atau tidak? Sekarang banyak dah yang kita tak guna ni, yang kita belajar. Tetapi pada waktu tu, tu kita belajar sesuatu subjek tu, orang sebut macam mana? Tak apalah, Al-Quran kita boleh tinggal. Tak apalah, tak hafal Al-Quran pun. Tak apalah, tak betulkan bacaan Al-Quran pun. Tak apalah, tak belajar yang disebut dengan tajwid pun. Tak apalah, Al-Quran kita boleh tinggal dah. Satu hari nanti, apa yang dia fokus, dia akan tinggal. Al-Quran dia tinggalkan, dia akan terkial-kial dalam hidup dia, subhanallah. Kenapa ni? Manusia, sistem pendidikan kita, kalau kita tengok, satu sistem yang tidak rasa besarnya nilaian Al-Quran, tidak merasakan Al-Quran ini ada hubung kait dengan kehidupan dia selepas daripada dia mati, subhanallah. Ni satu perkara yang kita kena betul dalam minda kita, anak-anak kita. Anak kan lebih kurang 2 minggu lepas ada satu kuliah maghrib beginilah. Lepas je kuliah maghrib di Masjid At-Taqwa Tamantun, Dr. Ismail. Habis je kuliah kan, ada seorang hamba Allah Ta'ala dia tunggu. Tunggu kita kat kereta, kat pintu ni lah. Kita nak masuk kereta tu, dia kata, ustaz, nak minta tolong datang ke rumah. Kita tanya, kenapa? Kata, nak betulkan balik fahaman anak-anak dia ni dengan Al-Quran. Kerana dia tengok anak dia ni tak nampak besarnya nilaian Al-Quran, setakat tengok Al-Quran ni boleh sebut macam mana? Abi, saya di khatam dah, kita ni khatam dah Al-Quran. Tak apalah, kita nak fokus benda lain dah, Al-Quran biarlah, kita tinggal dulu, subhanallah. Ada fikiran tak nampaknya Al-Quran ni sebagai satu perkara yang boleh menyelamatkan dia daripada azab kubur, tak nampak. Tak nampak ni, subhanallah. Dia kata minta tolong datang rumah, nak betulkan balik, cakap sepatas lidah dengan anak-anak dia, betulkan balik fahaman anak dia ni tentang Al-Quran Karim. Besarnya nilaian Al-Quran bukan setakat di dunia. Ana sebut insya-Allah lah, kalau ada masa kita pergilah ke rumah dia insya-Allah. Nak sebutnya kenapa, para hadirin sekalian? Kadang-kadang kita tengok Al-Quran yang Karim, dia setakat besar apa? Setakat besarnya bila nak khatam Quran je. Allahu Akbar, Allah.
Dan anak nak sebut sikit lagi, besarnya hidayah Al-Quran ni dia bukan setakat besar di saat mana kita hidup di dunia, tidak, tapi lepas je kita mati, hidayah Al-Quran ni dia akan jadi lebih besar. Kenapa? Kita bacakan dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut tidak ada orang yang akan terlepas siksaan dan azab kubur melainkan mereka yang hidup dia beramal dengan suratul mulk, kata Rasulullah. Kenapa suratul mulk? Rasulullah sebut suratul mulk dia akan menjadi al-munjiyah wal-mani'ah, akan menjadi penyelamat dan pelindung daripada seseorang manusia ni terkena dengan azab kubur. Besarnya nilai yang Al-Quran di dunia dia akan jadi sumber hidayah. Lepas kita mati, Al-Quran ni dia akan jadi satu perkara yang menjadi pelindung manusia daripada ditimpakan azab kubur. Kita bacakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Janais, bab jenazah. Rasulullah sebut, "Idza wudi'atil janazatu ila mawdi'iha." Apabila seseorang manusia ni mati, kata Rasulullah. Mati je seseorang manusia, bila anak mati, kita ni mati, lalu Rasulullah sebut manusia ni dia akan dimandikan, dikafankan, disalatkan dan diletakkan di atas keranda setiap daripada kita. Bila diletakkan di atas keranda, Rasulullah sebutkan wahtamala harrijalu ala a'naqihim. Lalu lelaki-lelaki ni dia datang untuk mengangkat keranda ini untuk diletakkan di atas a'naqihim, batang tengkuk masing-masing. Lalu Rasulullah sebut lagi kan, wa in kanat salihatan, sekiranya jenazah yang diusung ini jenazah yang soleh, jenazah yang baik, jenazah yang ada Al-Quran, jenazah yang beramal dengan Al-Quran, beramal dengan suratul mulk, Rasulullah sebut macam mana jenazah ini dia terus berkata fayakulu, kata Rasulullah, jenazah ni akan kata dalam kandang ni, qaddimuni qaddimuni, cepatlah orang yang usung kandang aku ni bawa aku pergi, hantar aku pergi ke kubur. Qaddimuni, hantar aku cepat-cepatlah pergi ke kubur. Kenapa, kata Rasulullah, dia berani sebut semikian? Kerana dia yakin dia ada Al-Quran, dia ada suratul mulk, di saat datangnya seksaan kubur ke atas diri dia untuk ditimpakan kepada dia ni, akan keluar suratul mulk daripada ubun kepala kita insya-Allah. Lalu suratul mulk dia akan sebut, orang yang kamu nak timpakan azab ini, di saat mana dia hidup, dia beramal dengan aku, dan kata Rasulullah, aku ni sebagai al-munjiyah wal-mani'ah, sebagai pelindung dan penyelamat seseorang manusia dari ditimpakan azab kubur, subhanallah. Ibnu Abbas menyebut di dalam tafsir Al-Munir, apa ni, almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebut satu kata-kata daripada Ibnu Abbas, suratul mulk merupakan suratul mujadalah, surah yang akan menjadi pendebat ataupun peguam bela dengan azab kubur. Datang je azab kubur, keluar terus suratul mulk, orang yang kamu nak seksakan, kamu tidak layak untuk timpakan azab ke atas dirinya, pergilah kamu ke tempat yang lain, subhanallah. Ni sekiranya jenazah yang baik, kata Rasulullah. Wa in kanat ghayra salihatin, Rasulullah sambung lagi kan, kita baca dalam hadis, Rasulullah sebut kalau jenazah ini jenazah yang tidak baik,
fayakulu, jenazah ini akan kata macam ni. Jenazah yang tidak baik, jenazah yang jauh hubungan dia dengan Al-Quran, jenazah yang jauh sekali dia berhubung dengan surah Al-Mulk, dia akan sebut ya wailaha. Orang pegang kanda dia ni, dia akan sebut ya wailaha, hari ni ni hidup aku akan binasa dah. Ha, kamu pegang je kanda aku ni, manusia sebutkan hari ni hidup aku akan musnah dah. Fa aina tazhabun biha, yang kamu ramai-ramai duk pakat pegang kanda aku ni, kamu nak bawa aku pergi ke mana? Kamu tak tahu ke aku ni tak ada Al-Quran yang boleh menyelamatkan aku daripada azab kubur, manusia sebut. Lalu Rasulullah sebut wasami'aha kullu sautin illa al-insan, suara tempikan daripada jenazah yang berada dalam kandang ini didengari oleh semua makhluk illa al-insan, kecuali manusia sahaja kita tidak dengar. Kita tak dengar, kata Rasulullah. Yang lain dengar. Rasulullah sebut ni. Rasulullah sebut kan, walau sami'al insan, kalaulah insan ataupun manusia ini dengar suara tempikan daripada jenazah, la sa'iqa, manusia dia akan terduduk lalu jatuh pingsan. Subhanallah. Kerana tidak dengar suara tempikan daripada jenazah inilah menyebabkan manusia tidak rasa apa-apa dengan Al-Quran pada hari ini. Subhanallah. Kerana tidak dengar suara teriakan daripada jenazah yang sedang